Promotor Ismaya Live yang mendatangkan One Direction mulai membuka loket penukaran tiket konser yang akan digelar 2 hari lagi. Setidaknya sekitar 5 pintu masuk loket sudah didirikan sejak Sabtu pekan lalu. Promotor konser One Direction mengklaim telah menjual lebih dari 80 ribu tiket secara online. Tercatat sejak tanggal 21 Maret hingga besok, panitia mulai membuka penukaran tiket. Sejak Sabtu lalu, sudah sekitar 30 ribu calon penonton yang mengantri di loket Gelora Bung Karno. Diprediksi hingga malam esok, puluhan ribu calon penonton yang umumnya remaja akan mengambil tiketnya di GBK. One Direction direncanakan konser di lapangan rumput Gelora Bung Karno Rabu malam. Diprediksi kapasitas GBK sebanyak 80 ribu akan terisi. Promotor sendiri menjual tiket festival termurah Rp500.000 dan VIP termahal hampir seharga 5 juta rupiah.